juara satu kelas A betina nomor peserta 06 AKB Kamuni pemilih Alviano Kam Mojokerto dengan total nilai 244 dan juara dua nama kami Sabla nomor peserta 3 pemilih Alviano Kam Mojokerto dengan total nilai 240. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih di kontes kambing Ponorogo. Ponorogo. Open Ponorogo. Open Ponorogo. Iya. Bahwa kita tadi dari Vianova. Iya. Hari ini berapa itu? Hari ini wis buat anu apa ramen-ramen aja, Bang. Bawa 4. Bawa 4 ya. Iya, kelas C. Jantan 2, kelas A betina 2. Yang C berarti baru naik niki nggih? Iya, baru naik. Anak Mister Bujur sedaya napa? Yang C. Anu, C-nya anak Mister Bejo, kedua-duanya Mister Bejo. Kelas A yang satu anak Mister Bejo, yang satu Sablah, yang iya. Lah. Kelas A. Siap, 41. Halo. Yang C tadi siapa? Soponyono sama Junior. Yang itu kontes di terakhir di Blitar ketemu saya itu yang mana? Ah ya itu Junior. Yang Junior yang itu ya. Junior. Kalau Soponyono oh, iya yang jantan. Jantan. Iya. Yeah. Kelas D. Kelas D ya, ya awal. Terus yang Soponyononya? Itu Soponyononya itu yang nomor 2 di Temanggung, kelas E. Kelas E. Iya. Terus sama kalau yang pas tadi yang Sablah kan dikira jalanan ya. Ya udah. Satunya udah terhitung. Ada itu. Kalau yang satunya yang Kemuning. Kemuning ya. Iya, itu anak master bisa juga. Untuk prestasinya? Alhamdulillah di kelas A juara 1 juga. Biasanya gantian, nggak pernah tak bawa dua. Oh, baru ini nggih. Iya, ini nanti baru ini. Niki kula anu tak bawa kedua-duanya. Ya, nanti akhirnya ya moga-moga bisa salah satunya juara satu. Amin. Harapannya seperti itu ya. Amin amin amin. Untuk anak-anaknya Mister Bejo sekarang kan juga sudah banyak berprestasi nggak? Alhamdulillah, udah. Saya kira kayak di Mbak Lura, kayak di siapa itu Pak Barun, Galek, Anggora itu Anggura. Ya Anggura. Belum. Anak-anak Mister Bejo juga. Ah mau tarung kayak ini nanti. Iya. Kalau selain itu ada Mbak Lura? Nomor pesertanya 46. Kalau masih kan juga anak bisa Bejo ya? Iya. Buatkan nomor 46. Kami bawa saja. Yang apa tahu dari anak-anak? Dicek dulu ya. Yang mana di Purbalingga, Tria, waktu di Jember itu kan dapat. Juga anak? Iya, anak mister. Kalau itu, tip-tipnya biar bisa tetap juara ini seperti itu? Itu yang kita mengalir dari darah genetiknya Mister Bejo. Ya itu aja. Kalau masalah perawatan saya kira ya sama. Kita perawatan, udahlah kita perawatan nggak terlalu ribet, nggak anu. Masalah kalau terlalu ribet kita juga susah. Biasa perawatan yang ngeluh. Tapi kalau kita santai biasa, apa yang biasa. Ini muka dengan aku yang keliru ya. Enggak terlalu ribet. Cuma untuk genetiknya memang Mister Bejo. Ya itu. Nah, kita misalkan susu yang nggak banyak-banyak. Oh iya, kemarin saya sempat juga kalau susu itu bagusnya nggak banyak gimana? Kalau saya sih cuma lain orang lain lah, ya lain peternak lain. Misalnya sekarang udah susu itu jangan banyak-banyak, tapi pasti macam kalau tidak ada, pasti minum dikasih 1 liter setelah itu udah nggak mau makan. Sekali minum paling setengah liter. Jadi setelah minum susu nanti mau makan.
ya itulah nanti akhirnya cuma dibawa masuk dulu, nanti akan dicek koilnya. Di samping itu kita juga ngirit biar yang jelas itu dibantu tim rekrut untuk ngecek gigi. Kita lihat review sebentar ya, siap ya. Dari jantan nih yang ini yang betina, betina ini yang ini syaplah. Lampunya sablah usianya berapa apa ini? Nah, kalau sablah ini yang belum koil ya, angkatan ini udah silakan langsung di ikuti instruksi mandi ya, ditaruh di barikade, nanti nomornya menyusul di siapkan panitia. Mau peserta 46 ini laktasi berapa tuh Pak? Ini laktasi oke 6 kali laktasi 1 kali anu keguguran. Datanya tolong dibawa kemari ya, Mas panitia. Iya, data pesertanya. Pas lahiran keempat. Ada 7 kali dan juaranya juga selama dari kelas kan juaranya. Juaranya dari kelas ini saya kira. Lah dulu itu kalah sama Mawar Putih sama Mawar Merah itu. Kelas C. Kelas C ya. Iya, enggak dapat. Malah. Tapi kalau kelas A enggak. Setelah ditinggal sama Mawar Putih sama Mawar Merah akhirnya menjadi champion terus ya Mbak. Dulu berarti duet sama Mister Bejo sama-sama nomor 1 ya di kelas A. Iya. Kalau rawatan untuk mempertahankan ini gimana? Udah biasa. Biasa ya? Enggak terlalu jangan sampai terlalu kan jangan nokat, udah biasa. Paling kecambah itu yang pasti. Kecambah ya. Iya. Enggak aneh-aneh. Untuk posturnya juga jumbo sekali nih. Terus yang satunya Kemuning nggih? Kemuning. Kita lihat. Kalau Kemuning ini prestasi di nomor satunya berapa kali ya? Kemuning itu mulai kelas A udah anu juara satu berapa kali ya? Temanggung. Kemana setelah itu melahirkan ya? Oh, terus sama mana ya? Temanggung tak bawa, setelah itu melahirkan yeah. Terus ada kontes atau enggak itu? Kalau apa menurut kontes? Abah sendiri ya Abah, Kemuning dan Sablah ini kemungkinannya gimana? Saya kira kalau postur tinggi menang di anu, terus kepala juga imbang-imbang yeah. Tapi kalau model bulu lebih menang di Kemuning, telinga yes, atas 11-12 ta, gimana itu? Hampir sama. Hampir sama. Tapi kalau di penilaian saya kira pasti tinggi ini nilainya. Kemuning ya? Kemuning. Dari segala speknya di Kemuning. Ya? Sepertinya kayak gitu nanti. Tapi yang menentukan saya kira juri lah. Ya. Masalahnya kalau kita ini kan kayak sepihak, saya sendiri. Iya. Tapi kalau juri kan orang berapa juri itu? Oh iya. Jadikan sama juga ya. Ya, ya bukan kesepakatan. Dari hasil penjurian para juri-juri nanti digabung jadi satu. Kalau kesepakatan kan juri ini rundingan. Ini enggak. Rundingan. Maaf salah Bang. Jadi dari nilai para juri dijadikan satu. Nah, nah itu jadi temu pemenangnya. Iya, kayaknya masih bagus ini kalau sama nilai. Dulu nih Mak ya, mungkin juga faktor usia. Faktor usia juga. Iya. Ini masih laktasi 3. Dulu ini juga sama seperti itu kan. Jumbo. Itu laktasi 3 nggih niki. Nggih, laktasi 3. Ini anak Bejo pertama nih. Oh, ini anak gila. Iya. Anak Bejo pertama ya. Di kandang Alfiano. Anak Bejo pertama di kandang Alfiano. Iya. Ini Kemuning. Ikut kontes, teman-teman. Rewose dan belakangnya sampai full yeah. Pakai rok. Cakep nih. Kalau anu apa Sabla yeah. Udah termakan usia lah. Usia udah enggak bisa dibohong. Yeah. Nah, nanti apakah ini bersaing dengan Sabla? Kalau Sabla dulu lurinya apa, Bang? Sabla itu kalau induk dari saya sendiri kalau jantan yeah. Itu Kato. Oh, Kato. Nah, waktu itu Ndek anu, Ndek Mas Kalim induknya tak taruh Ndek Mas Kalim yeah. Di kawinkan sama Kato, keluar Sabla Kalim Telungagung. Mungkin ada tambahan Mas? Mas Jos? Udah ya. Mungkin teman-teman lain? Mas? Monggo. Ada tambahan? Tangan.
mungkin itu dulu nggih Abah. Terima kasih tadi udah diberi masukan untuk termasuk susu nggih, untuk susu, pemberian susu, dan tadi juga kita sudah review dari betina-betinanya. Mungkin ada tambahan lagi mungkin untuk apa sendiri buat teman-teman. Kalau untuk dunia PE, saya kira kita nggak bisa ngomong panjang lebar. Yang jelas kebersamaan yang diutamakan. Itu aja udah. Yang jelas kalau kita bersama, kita kuat. Itu aja. Oke, terima kasih. Berkata assalamualaikum. Waalaikumsalam.